Belajar dengan fokus adalah satu-satunya cara untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran dan juga dalam bisnes. Namun, kadang-kadang seseorang dapat merasa sukar untuk menempuhkan perhatian mereka pada kerja mereka. Oleh itu, dalam video ini saya nak kongsi 3 life hack yang boleh bantu anda untuk belajar ataupun buat sesuatu dengan 100% fokus supaya anda dapat capai result yang anda nak. The first one, gunakan inspirasi music. Music merupakan salah satu cara yang hebat untuk membantu seorang memasuki keadaan flow semasa belajar ataupun buat sesuatu. Music boleh membantu menghilangkan bunyi bising dari luar dan membantu kita untuk merasa lebih tenang semasa belajar. Bagaimanapun, seorang perlu memilih jenis music yang sesuai untuk membantu mereka fokus. Music yang klasik sering digunakan sebagai latar belakang semasa belajar kerana ia membantu seseorang merasa lebih tenang dan membantu meningkatkan fokus mereka. Selain itu, music instrumental juga boleh membantu seseorang belajar dengan fokus kerana ia mempunyai keupayaan untuk membantu meningkatkan daya ingatan dan ini sangat penting bagi mereka yang sedang belajar. Gunakan teknik Pomodoro. So, teknik ini merupakan salah satu teknik yang sangat popular untuk membantu seseorang untuk fokus. Teknik ini melibatkan membuat jadual waktu untuk kerja dan rehat. Secara umumnya, seorang akan bekerja selama 25 minit diikuti dengan rehat selama 5 minit. Masa rehat boleh digunakan untuk menikmati muzik kegemaran seseorang. Muzik juga boleh membantu merangsang emosi seseorang dan membantu mereka untuk merasa lebih bertenaga semasa kembali ke kerja mereka. So, teknik Pomodoro juga membantu seseorang untuk menjaga fokus semasa bekerja dan menghindari keletihan mental yang berlebihan. Last but not least, buatlah jadual yang tetap. So, buat jadual belajar yang tetap dapat membantu seseorang belajar dengan fokus. Sebelum memulakan sesi belajar, seorang perlu membuat jadual waktu yang tetap dan mengikutinya. Jadual belajar harus mencakupkan masa rehat yang mencukupi masa dan membuat jadual belajar yang tetap dapat membantu seorang mengurangkan tekanan dan juga membantu mereka untuk menjaga fokus semasa belajar. Selain ini, jadual yang tetap ini juga membantu seorang untuk membina kebiasaan yang baik semasa belajar. So try ketiga-tiga cara ini and let me know how is it.